จิตจักจิตจักดีดีHai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yipi. Dan di episode kali ini bentar dulu ini apa ini teman-teman? Kok ada yang ngikuti Baby Del ini hijau-hijau? Oke teman-teman, jadi di episode kali ini Baby akan coba mainkan game lari dari bencana yang bermacam-macam mengerikannya teman-teman. Apa ini teman-teman? Sepertinya di sini ada kabut gitu ya. Kita bisa santui. Keren. Santui dulu teman-teman. Pirate battle. Kita akan perang bajak laut teman-teman. Mana nih bajak lautnya? Baby Del. Ternyata. Oke, Baby Del ngerti teman-teman. Ternyata bajak lautnya saling menembak dan kita lah korbannya. Kabur. Jangan sampai kita ketangkap. Oke, hati-hati. Lihat tuh teman-teman. Ada meriamnya. Oh my mom. Untung saja sudah berlalu. Yeay. Apa ini teman-teman? Loh. Kita bisa masuk ke dalam kah? Baby akan coba dulu teman-teman. Semoga gak berbahaya. Oke, gak berbahaya. Oh, tidak. Ternyata berbahaya teman-teman. Itu apa ya? Anemo ya. Survive, Baby Del nggak tahu artinya teman-teman. Kita akan mulai lagi, tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Sekarang lava wife. Oke, maksudnya bagaimana teman-teman? Kita harus ke. Ada tsunami lava. Oh my mom, Baby Del harus kemana? Baby Del harus kemana? No. Lihat tuh tsunaminya, besar banget tsunami lava. Tidak. Kabur. Mau kemana kita teman-teman? Kita harus kemana? Tidak ada jalan keluar. No! Baby Del terkena tsunami lava yang paling mengerikan di dunia Roblox teman-teman. Oke, kita akan mulai lagi. Tapi pastikan kalian sudah benar-benar pencet tombol like-nya teman-teman ya. Bantu Baby Del untuk menyentuh 1 juta subscriber di bulan ini. Berikutnya ada Evil Mario Boss. Oke, bola Mario jahat. Maksudnya mana teman-teman? Mana kau Mario Bros? Itu teman-teman. Kayaknya itu gak jahat. Kita akan coba deketin teman-teman. Aku menginginkan bolanya. Kita akan coba lihat dulu. Apakah dia akan mati? Di situ ada Mario Bros dong, bayangkan. Dia mati. Oh no. Baby Del akan coba santui di sini aja teman-teman. Oke, kenapa ini? Ini kayaknya aman teman-teman. Soalnya kebalik ya. Yeay, Baby Del menemukan tempat persembunyian paling tepat teman-teman. Ya nggak akan ada yang bisa menangkap kita. Yeay. Kita berhasil. No. Baby Del terjatuh teman-teman. Oke, di sini ada morphnya. Kita akan coba jadi Mario aja teman-teman ya. Kita berubah jadi Mario. Nah, lihat nih. Lo. Marionya kok kayak gini? Jenggotnya jenggot bajak laut. Apa ya? Baby Del lupa teman-teman. Kalau kalian tahu silakan kalian komen saja di bawah. Oke, tap tuh. Kita harus memencetnya teman-teman. Baby Del beku. No. Ayo cepat. Oke, ini dia teman-teman. Baby Del beku, tolong. Ini dia, hampir selesai. Yeay! Baby Del selamat dari salju yang membuat Baby Del tadi beku ya. Di situ ada bola salju raksasa. Main dulu, yeay! Awas, kalian jatuh. Berikutnya ada mini game lava pet, teman-teman. Kita akan pergi. Nah, kita akan teleportasi, teman-teman. Jadi kita harus cepat-cepat lari soalnya di sini kotaknya langsung hancur semuanya. Jangan dorong dong kocak gaming. Oke, masih selamat Baby Del. Masih selamat. Oke, kita lewat sini. Oh no. Baby Del masih selamat. Tidak. Baby Del terjatuh di lava. Langsung hancur. Pemenangnya adalah DJ Tegod. Baby Del gak tahu namanya. Rumit banget. Berikutnya ada wall closing. Jadi kita harus pergi ke tengah nih teman-teman. Kita harus pergi ke tengah soalnya temboknya akan menutup. Jika kita tidak di tengah kita bisa meninggal nih. Ayo cepat. Hati-hati. Oke, di mana nih penutupnya? Yeay. Baby Del selamat tuh teman-teman. Baby Del ternyata sudah level 10 ya. Juara 1 teman-teman. Wow. Keren. Berikutnya ada oil spill teman-teman. Oil spill apa nih?
Bibidal juga enggak tahu. Oke. No, kabur. Jangan sampai kita terkena oli ini. Sepertinya berbahaya dan beracun, teman-teman. No! Bibidal harus naik ke sini. Ayo, pasti bisa. Oh, enggak bisa dong. Enggak bisa. Nah, ke sini saja, teman-teman. Wow, olinya menyebar ke seluruh tempat ini, teman-teman. Tapi kok enggak ada yang mati juga? Di sini Bebele juara semua, juara satu dong, bayangkan teman-teman. Oke, Bebele bosan menjadi Mario, mungkin kita akan coba menjadi Dante DM, teman-teman. Ini adalah kostumnya ya. Keren, teman-teman. Berikutnya ada Deadly Walls. Maksudnya apa? Tembok kematian kah? Tembok kematian. Wow, kabur. Wow. Wah, kemana ini? Kemana? Oh, my mom. No. Tolong. Oke. Bebele selamat. Yeay. Kirain Bebele akan terjepit langsung digeprek gitu kan, teman-teman. Pasti mengerikan banget. Tapi Bebele di sini pengen menggunakan kostum sendiri, teman-teman. Di sini juga ada shopnya. Jadi jika kalian mendapatkan koin yang di bawah sini, oh no, apalagi nih. Oh, kita pindah map, teman-teman. Jadi mapnya itu ada banyak banget. Keren banget nih game. Jadi di sini ada shop. Kalian memiliki koin juga jika menang. Kalian di sini bisa beli-beli, teman-teman. Seperti kalian bisa beli apa nih yang keren. Terus di sini ada icon, di sini ada game, di sini ada emot. Mungkin kita akan beli gear, teman-teman. Ya, oke. Di sini ada gitar. Kita akan coba gunakan gitar ini saja, teman-teman. Nah, Bebele nyanyi nih. Tung dung 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 dung. Wow, bencana apa ini? Ada Gunung Merapi. Wow! Gunung Merapi, teman-teman. Dan di situ ada naga yang sudah meninggal. Lihat nih, naganya tinggal tengkorak, teman-teman, dan sangat-sangat besar. Bibila akan coba menyanyi dulu ya. Cica di dinding. Wah, itu apa lagi? Ada burung dinosaurus, free band hammer. Oke, kita akan mendapatkan hammer ya, teman-teman. Atau gimana? Kita akan coba lihat dulu. Mungkin kita akan perang gitu, teman-teman. Perang menggunakan martil ya. Bibila akan coba mendaki di gunung ini. Oke, iya. Berhasil, yeay. Mana hammernya, teman-teman? Kok nggak ada hammernya? Mana ya? Lo. Terus maksudnya gimana? Nggak jelas banget deh. Bibila juga nggak tahu, teman-teman. Berikutnya ada mini game Freeze Tag, teman-teman. Sepertinya kita jangan bentar dulu. Sepertinya kita tidak boleh jatuh atau gimana nih? Kita pegang gini, oke, nggak juga, teman-teman. Terus gimana cara mainnya Freeze Tag? Kita akan beku gitu kah atau gimana? Bibila nggak tahu. Oh no, lo. Kenapa dia bisa beku? Kita menyelamatkannya, teman-teman. Oh, tidak. Oh, ternyata ada yang bisa membuat kita beku, teman-teman. Jadi kita harus lari dari dia. Tolong, Bebele beku. Oh, no. Bebele beku selamanya nih sepertinya, teman-teman. Tolongin Bebele, siapa saja. Bebele akan sambil nyanyi. Cica di dinding. Diam-diam merayap. Oke, kita berhasil. Kita di sini ranking 7, teman-teman. Setidaknya masih masuk di 10 besar ya. Berikutnya ada Feeling Exploding Duck, teman-teman. Oke, sepertinya akan ada ledakan. Oh no, ada apa tuh? Ada meteor mainan bebek, teman-teman. Bukan mainan, ini bisa meledak dong. Boom, meledak lagi. Wow, mengerikan juga, teman-teman. Untung kita berada di gunungnya ya, tapi nggak seru kalau kita nggak kabur. Cicak di dinding. Meledak, ya ampun. Boom, meledak lagi. Masih banyak banget nih kayaknya, teman-teman. Hujan bebek karetnya, dia akan meledak. Aku mungkin bisa menenangkan. Iya, selesai. Malah Bebele pengen nyanyi di depannya, teman-teman. Siapa nih kira-kira mau lihat Bebele nyanyi? Ayo kumpul-kumpul sini. Hey, Bebele nyanyi. Cica di dinding. Suaranya Bebele keren banget kan, teman-teman. Kalian komen di bawah kira-kira berapa nilai untuk suaranya Bebele. Nah, sekarang apalagi? Running sword and light strong. Wow, ada hujan pedang, teman-teman. Wih, mengerikan banget. Oke, kita kabur. Kita kabur, teman-teman. Wow, pedangnya gede banget. Kita bisa naik nggak ya? Oke, nggak bisa kayaknya, teman-teman. Dan ada petir juga nih. Mengerikan, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Cica di dinding. Diam-diam merayap. Oh my mom. Kapan berhentinya nih? 25 detik, lama banget ya, bayangkan.
Oke, berikutnya ada blizzard, teman-teman. Blizzard. Oke, good to flash to Skyrim. Oke, kita akan masuk dalam rumah saja, teman-teman. Sepertinya ini berbahaya. Oke, Babila sudah di dalam. Kenapa masih pandangannya Babila kayak gini? Sepertinya ini salju, teman-teman. Wow, rumah ini hancur, teman-teman. Ya, Babila juga ikutan hancur dong. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya tentang kita mainkan mini game ini. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye, teman-teman.